Halo brother dan sister, kali ini saya akan membahas sebuah motor dari BMW ya, yaitu BMW 310R. Oke, kita bicara plusnya dulu. Motor ini menggendong mesin satu silinder ya, 310cc. Tentunya torsi sangat melimpah ya, jadi putaran rendah sampai atasnya pun akselerasinya luar biasa. Tentunya premium ya, merek BMW dari Jerman. Motor ini didatangkan secara CBU ya, jadi kualitasnya benar-benar terjamin ya. Tentunya kalau sebagai bikers pasti ada minusnya ya, meskipun bagaimana produk itu bagusnya, tidak ada yang sempurna ya, pasti seseorang ada melihat minusnya secara subjektif ya. Mungkin dari saya dan kalian juga beda, mungkin kalian juga bisa lihat apa minusnya nanti ya, silakan tulis di komentar ya. Kalau saya minusnya yaitu karena dia CBU, jadi harganya sangat tinggi ya, di atas 100 juta ya untuk motor satu silinder. Ya memang sih satu silinder menang di torsi, tapi di Indonesia kebanyakan bikers sudah memakai dua silinder 250cc ya. Mungkin kedepannya semoga BMW juga membuat motor dengan mesin dua silinder ya, biar lebih bisa bersaing ya. Meskipun harganya lebih tinggi, tidak masalah karena image dari brand BMW itu sangat premium ya. Oke, buat kalian silakan tulis di komentar ya, mungkin ada yang kurang plus atau minusnya, silakan tulis. Dan juga jangan lupa dukung dengan klik subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video berikutnya ya. Dan juga cek video kita yang lainnya di sini seputar otomotif. Terima kasih. Silakan subscribe. Terima kasih.